Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Anomjo Channel. Ya, kali ini kita nggak ada kerjaan sih, cuma mau buat atau bisa dibilang kita eksperimen. Saya mau di makeup nih sama dia. Mau tahu hasilnya seperti apa? Tonton terus video ini, jangan di skip, oke? Oke, sebelum di make upin, kita bersihkan dulu wajah ya. Biar bersih. Ini saya baru pulang kerja nih guys, jadi hitam nih. Kerjanya di luar jadi ojol. Jadi ojol guys, apa-apalah, gua sudah jadi karyawan guys, jadi ojol pun gak apa-apa, yang bisa makan. Udah siapin make upnya. Oke. Oke teman-teman, aku mau make upin dia. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Apakah mirip Lee Min Ho atau Park Jung Sung atau Yung Jung? Moga ini bukan prank. Moga ini bukan prank. Pertama-tama aku pakein dia pelembab dulu ya. Soalnya dia cocoknya bisa pakai Ferrero Rocher. Tuh, tumpe-tumpe deh, amatir, gak apa-apa. Nama juga channel happy, stay home. Kita bantu pemerintah untuk menyebar dan memperlambat virus corona. Stay home. Ya udah, tadi pakai tisu, kenapa disusun lagi? Walaupun jadi ojol guys, harus tetap perawatan guys. Iya dong. Biar pelanggannya itu biar tetap nempel. Ada ini apa sih? Asal nempelnya itu jangan keterusan. Ini apa fungsinya ini? Fungsi pelembab itu. Ya. Selain melembabkan kulit, bisa juga untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Oh betul ya. Biar kulit tuh gak kusam, apalagi kerjaan ojol kan biasanya di luar, di bawah sinar matahari aja. Jadi buat cowok nih, untuk tipsnya buat cowok yang kerja di luar harus pakai make up biar kulit itu gak kusam. Oke. Jangan cuma artis aja yang make up, ojol juga harus make up. Bukan hanya cewek aja yang perlu make up, cowok juga butuh make up. Oke lah. Kedua aku pakai ini nih. Ini lehernya masih hitam belum. Ah, enggak mau, lehernya juga kan harus. Belum ini. Kalau lembab itu dia fungsinya itu enggak kelihatan di kulit. Oh, jadi iya. Kita pakai ini untuk menutupi kekurangan. Oke, okay, oke. Okay, okay. Kita olesin. Gue korban eksperimen. Oke, okay, it's no problem. Ini demi kalian guys. Jangan lupa di subscribe, di like, komen. Ini baru. Dan follow IG kita, oke? Okay? Ada di deskripsi. Aku tumben make up dia nih. Wah, ini amatir guys, gue ditonjol-tonjol ke belakang. Oke, ada di sini.
datang. Tutorial make up sederhana. Bisa dipakai kalau mau pergi kerja ataupun mau keluar kayak kondangan gitu, bisa guys. Jadi ikuti aja langkah-langkah tutorial saya. Karena make up yang saya pakai itu sederhana ya. Bisa kayak Lee Min Ho ini? Merknya nggak mahal. Lu jawab, aku bisa lah kayak Lee Min Ho. Bisa. Oke. Okay. Mukanya udah rata ya, mukanya udah rata. Pokoknya. Jangan, muka aku udah rata, make up-nya udah rata. Iya, salah. Ketiga, kita pakai India bedak. Aku biasanya pakai makeup kayak gini, teman-teman. Kalau mau pergi kerja, jadi nggak terlalu menor dan nggak terlalu kecil juga. Oke guys, kita pakai India eyeliner. Merem ya, merem. Meremnya itu nggak usah. Kayak gimana? Merem ya. Bisa nggak ya? Bilang dong. Selesai. Belum. Kok lama? Tunggu kering dulu. Kayaknya dia tuh cocok di make up-in deh. Karena mukanya tuh dia normal, nggak berjerawat. Udah? Kemudian deh. Coba. Udah. Wow. Ala-ala boyband guys. Pokoknya mirip guys. Belum pake lipstick guys. Udah. Pink. Lihat gimana hasilnya guys. Jangan lupa di subscribe guys. Bantu terus channel ini guys. Come on. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sekarang kita pakai aja lipstick. Lipstick? Jangan pakai lipstick. Belum. Udah come on. Belum ya. Gak usah dihirup, ini lu kan? Ya lebay, astaga. Gak bisa, gitu. Itu gimana? Itu gagal, kita make up. Gak usah pakai lipstick guys. Gak mau, harus pakai lipstick biar sempurna make upnya. Udah. Wah, udah jangan pakai lipstick, guys.
Terus gimana dong? Lain. Kok pakai ini aja deh, lipstik yang ini. Kalau yang itu tadi tuh dia kayaknya berbau jadinya. Dia mual. Ah, enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Jadi dong. Yang pakai yang lain. Tahap selanjutnya. Oh, atau gini dah, dikit-dikit aja pakai lipstik. Yang penting kelihatan merah, enggak terlalu pucat. Kalau ini kan kita udah pakai make up, jadi kalau enggak pakai lipstik tuh jadi ada yang kurang gitu, guys. Jadi kita pakai ini aja dikit. Udah dikit nih, sayang. Udah, enggak bisa berbau. Iya. Kalau cewek, kalau cewek. Mana dong? Jadi terus? Waduh, pakein apa lagi? Soalnya kita, selanjutnya kita pakein dia. Jangan tapi kayak cewek. Blush on. Ini loh artis Korea itu. Dia ganteng tuh karena make upnya sayang. Guys, denger guys, cowok Korea itu sebenarnya tidak jelek guys, tapi karena bedak dan make upnya yang terbel, makanya dia kelihatan jelek. Itu bukti. Kamu langsung kelihatan kayak artis Korea. Nah, rambutnya ini belum terlihat guys. Terakhir kita pengen dia alis, biar alisnya rata, rapi. Jadi tinggal dirapiin aja sih. Udah rapi dan tebel, nggak bisa kebentuk. Selesai. Rambutnya belum ditata guys, mana gel? Gel. Protein rambutku kejar. Jadi teman-teman kalau mau pakai make up kayak gini aja ya teman-teman. Guys, ini hasilnya guys. Aku tuh nggak buat Korea, dia guys. Semakin jelek tapi sebaliknya semakin ganteng. Ya, sebenarnya guys, apa udah kayak Korea gitu guys? Wow, jangan lupa di subscribe. Okay guys. Karena subscribe itu gratis bro. Dan jangan lupa juga untuk mengklik gambar loncengnya supaya kalau saya upload video baru kalian